السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما دائمين على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالى عما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله Pemirsa TV Mudi Manapun berada, kita berjumpa Di acara WIB, waktu Indonesia belajar bersama saya, Edi Sugianto, kita akan belajar tentang Al-Qur'an. Teman-teman sekalian, kita akan belajar Al-Qur'an, tepatnya Al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan. Baik adik-adik sekalian Mungkin bisa ambil Al-Quran Di lemari kalian Kita akan membaca Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua Ayat 1 sampai dengan ayat 5 Kakak akan baca dengan tartil Bisa diikuti atau mungkin paling tidak didengarkan dengan sama. Saya mulai. Auudzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif la ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك Mereka humul muflihun Sadaqallahul adhim Teman-teman WIB dan pemirsa TVMU dimanapun berada Surat yang kakak baca tadi adalah Surat Al-Baqarah Ayat 1 sampai dengan ayat 5 Di dalam surat Al-Baqarah khususnya surat ayat ke-2 dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian mungkin kita juga pernah mendengar pengertian Al-Qur'an. Namun pada kali ini Kakak ingin mengajak teman-teman sekalian di rumah dan pemirsa timimu dimanapun berada Untuk kembali lagi mengulang Karena kita tahu manusia adalah tempatnya lupa Al-Quran secara bahasa Berasal dari bahasa Arab yaitu Qara'a yakqara'u Qara'a yakqara'u qira'atan wa qur'anan Mungkin bisa diikuti Qara'a yakra'u kira'atan wa qur'anan. Dari qara'a yakra'u ini kemudian membentuk masdar. Kira'atan. Maka kemudian menjadi qur'anan. Nah al-qur'an. Kemudian kita bisa artikan dengan sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sebagai seorang muslim mungkin minimal kita membaca Al-Quran lima kali sehari Yaitu ketika kita sholat Kita membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya Pastilah kita membaca Al-Quran Itu secara bahasa atau secara etimologi Secara terminologi atau secara istilah banyak sekali uh, yang mendefinisikan Al-Qur'an. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitab At-Tibyan Fi Ulumil Qur'an. Bagaimana pendapat beliau? Beliau mendefinisikan Mahu Al-Qur'an Apa Al-Qur'an itu? Kalamullahi Al-Mu'ajiz المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة الأمين جبريل عليه السلام المكتوب على المصاحب المنقل إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته بسورة الفاتحة المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس yang artinya kurang lebih adalah Al-Qur'an adalah firman Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi tertulis pada mushaf diriwayatkan kepada kita secara mutawatir membacanya dinilai ibadah dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pemirsa TV Mudi Mandapun berada, sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan Hisham bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian menjawab, ahlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, hadis riwayat Muslim. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa beliau sudah mencontohkan kepada kita dan kita pun harus mengikutinya. Baiklah, kita akhiri dulu segmen ini. Kemudian, jangan kemana-mana, tetap di waktu Indonesia belajar. Teman-teman sekalian, kembali lagi di acara WIB, Waktu Indonesia Belajar. Bersama saya, Edi Sugianto, kita akan lanjutkan tentang penjelasan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Ada suatu pertanyaan yang kita harus jawab dengan jujur. Pertanyaannya adalah, lebih akrab mana kita dengan Al-Quran atau dengan sosmed kita? Mungkin saya kasih waktu beberapa detik untuk menjawab di dalam hati sanubari masing-masing. Lebih akrab mana? Kita dengan Al-Quran atau dengan sosmed kita? Ketika sudah menemukan jawabannya, saya akan membacakan Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 30. Adik-adik mungkin bisa dibuka Al-Qur'annya. Qur'an surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim.

sesuatu yang diabaikan, tolong digarisbawahi: kata "diabaikan" kalau bahasa milenial mungkin dicuekin. Teman-teman sekalian, apa makna "diabaikan" atau dicuekin? Dan siapa saja golongan yang mengabaikan atau mencuekin Al-Quran menurut Ibnu Qayyim? ada empat golongan yang mengabaikan Al-Quran. Mungkin bisa dicatat. Yang pertama adalah golongan yang tidak beriman dengan Al-Quran. Yaitu orang-orang kafir tentunya. Itu golongan yang pertama. Saya ulang lagi. Golongan yang pertama adalah golongan yang tidak beriman dengan Al-Quran. Yaitu orang-orang kafir. Kemudian yang kedua adalah ada golongan yang mengaku beriman dengan Al-Quran. Tapi anehnya tidak membaca Al-Quran. Padahal dia mukmin. Kalau yang pertama tadi tidak beriman dan tidak membaca, hal yang wajar. Tapi ini ada orang yang mengaku beriman tapi tidak membaca Al-Quran dalam sehari semalam. 24 jam itu. Kemudian yang ketiga, ada orang yang golongan yang membaca Al-Quran tetapi tidak mengkajinya. Dia membaca saja, menghatamkan Al-Quran. Siang hari, kemudian malamnya juga membaca, namun lupa mengkajinya. Hal itu juga, menurut Ibnu Qayyim, disebut orang atau golongan yang mengabaikan Al-Quran. Yang keempat adalah. Golongan yang mengkaji Al-Quran membaca, kemudian mengkajinya. Tapi orang-orang ini lupa mengamalkan Al-Quran. Ini juga termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Mungkin adik-adik di rumah bisa menyebutkan kembali golongan-golongan ini, golongan orang-orang yang cuek terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, yang kedua. Golongan yang tidak membaca Al-Quran, ketiga adalah golongan yang tidak mengkaji Al-Quran, dan yang keempat adalah golongan yang tidak mengamalkan Al-Quran. Kita bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari golongan ini. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Teman-teman sekalian, teman-teman WIB yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita memasuki bulan Ramadhan kita juga mengenal Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulal, bulan Al-Quran. Pertanyaannya adalah, mengapa Ramadan disebut syahrul Quran? Jawabannya juga ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Di antaranya adalah ada di Quran surat Ad-Dukhan. Mungkin disiapkan, dibuka Al-Qurannya surat Ad-Dukhan. Ayo surat keberapa Dohan? Surat keempat puluh empat. Ayatnya ayat ketiga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Quran surat Al-Qadar. Mungkin pasti hafal nih semuanya nih. Al-Qadar. Al-Qadar surat ke sembilan puluh tujuh. ayat keberapa? Ayat pertama. Kemudian ada juga di Quran surat Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah surat ke berapa? Surat ke-2. Kedua. kedua. Kemudian ayatnya ada di 185. Itu menjelaskan e, tentang Syahrul Qur'an. Kita mulai dari surat Ad-Dukhan ayat 44. Surat ke-44 ayat 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين Kemudian, surat سورة القدر آية 1 Inna anzalnahu fi laylatil qadr Saya ulangi lagi Inna anzalnahu fi laylatil qadr Kemudian Al-Baqarah ayat 185 Bismillahirrahmanirrahim Syahrul Ramadhan الذي أنزل فيه al-Qur'an فيه القرآن al-Qur'an hudan lin nasi wa bayinati huda wal-furqan Teman-teman, WIB yang dimulakan Allah kita lanjutkan di segmen berikutnya So, jangan kemana-mana tetap di Waktu Indonesia Belajar WIB Waktu Indonesia Belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Ada satu pertanyaan yang menarik, dan kita pun harus menjawabnya: bagaimana menumbuhkan cinta Al-Quran? Cinta Al-Quran. Saya ulangi lagi, bagaimana menumbuhkan cinta Al-Quran? Jadi, bagi kita yang belum cinta, bagaimana menumbuhkan cinta Al-Quran? Ada yang berpendapat dan menganalogikannya seperti ini: membaca Al-Quran sama halnya dengan aktivitas lainnya, misalnya makan. Ketika kita waktu kecil, baru lahir nih. Apakah kita langsung bisa makan sendiri? Tentu tidak. Apa yang dilakukan orang tua kita? Memaksanya, kemudian memaksanya, dan memaksanya karena kita belum bisa makan sendiri, maka awal dari cinta harus dipaksa. Sama halnya dengan membaca Al-Quran, harus dipaksa dulu kembali kepada tadi. Ketika kita waktu kecil belum bisa makan, maka setelah kita mulai beranjak. Besar atau dewasa, kita bisa makan sendiri, kan? Nah, sama hanya dengan membaca Al-Quran. Maka, setelah dipaksa, maka kita kemudian menjadi bisa, bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Nah, setelah kita bisa, tentu kita sudah terbiasa, dong, membaca Al-Quran bukan sesuatu yang ee, berat, karena kita sudah melalui tahap paksa, kemudian bisa kemudian biasa. Tahap yang terakhir setelah e, kita dewasa dan kemudian kita menjadi orang tua, maka seseorang itu kemudian bisa masak sendiri. Nah, sama halnya dengan Al-Qur'an. Ketika kita sudah dipaksa bisa kemudian biasa, maka kita kemudian menjadi orang yang luar biasa mencintai Al-Qur'an. Dan itulah yang disebut dengan ahlul Quran, teman-teman WIB, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Bahkan Allah di dalam Al-Quran sendiri menyebutkan kata cinta, kata kasih, dan sayang. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan surat dan ayat apa. Allah menyebutkan cinta, uh, kasih, dan sayang mungkin bisa dibuka lagi Al-Qurannya. Silahkan buka surat Al-Fatihah, surat keberapa Al-Fatihah, ayat pertama dong, pasti ayat pertama dan surat pertama dan ayat pertama bisa dibuka. Ayat pertama adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ayat pertama dari Al-Qur'an. Meskipun ada sebagian ulama berpendapat ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbilalamin. Kemudian Allah menyebutkan kata cinta dan kasih sayang di Qur'an surat Ali Imran. Ali Imran surat ke 3 ayat ke-31. Mari kita buka. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni

Ar-Rum ayat surat ke-30 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لا لقوم يتفكرون صدق الله العظيم Mungkin teman-teman bertanya, di mana kata cinta dari sekian ayat yang saya baca tadi? Teman-teman bisa buka Al-Quran yang ada terjemahannya. Di Quran, surat Al-Fatihah, misalnya, ada di mana tuh kata cinta, dan di surat Al-Imran ada di mana juga. Kemudian, surat Ar-Rum, mungkin teman-teman bisa mengkajinya sendiri, sehingga setelah mengkajinya, kemudian kita bisa tumbuh cinta kita terhadap Al-Quran. Teman-teman WIB yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis untuk memotivasi kita agar cinta terhadap Al-Quran. Hadis ini menjelaskan bagaimana kita mencintai Al-Quran dengan kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya saya bacakan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun rawahu Teman-teman sekalian, dalam hadis ini jelaskan bahwasanya ketika seorang muslim membaca satu huruf Al-Qur'an, maka pahalanya bukan satu, tapi berapa? sepuluh kebaikan. Bayangkan ketika kita membaca banyak huruf-huruf dalam Al-Quran, maka otomatis kita akan mendapatkan banyak pahala. Baik teman-teman, WIB -teman, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala demikian materi kakak di episode kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita ahli Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.